Cerita tentang hati yang patah. Kita beda, Angga. Selamanya kita gak akan mungkin bisa jadi satu. Tapi kan aku sayang sama kamu, Nat. Cerita tentang rasa kecewa. Aku minta maaf ya, Dika. Aku harus ngambil keputusan ini. Aku ngerasa kalau aku belum siap buat bawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. CKCK, cerita kita, cinta kita. Aku gak akan pernah lupa waktu aku pertama kali ketemu sama dia. Waktu itu, aku ditemenin sama papan kanvasku yang masih kosong. Ada di sebuah taman yang sering aku datengin kalau aku lagi dapet moodnya buat ngelukis. Yang ada di kepala aku waktu itu, aku lagi pengen aja ngelukis taman itu beserta orang-orang yang ada di sana. Pada saat aku lagi merhatiin setiap sudut taman itu, gak jauh dari tempat aku duduk, ternyata ada seorang cowok yang juga lagi ngelukis saat itu. Gak lama setelahnya, cowok itu mulai sadar kalau aku merhatiin dia. Hey, hati-hati kalau ngelukis orang. Kalau ketahuan, bisa jadi masalah loh. Hah? Ngelukis orang? Iya. Kamu ngelukis aku kan tadi? Dih, care banget. Siapa yang ngelukis kamu? Orang aku ngelukis taman ini. BTW, aku Panca. Aku Ratna. Pancanya Indra gak? Bukanlah. Udah jelas Sila. Aku kira Roba. Mau dipanjangin sampai Panca Gunung gak? Itu puncak kali, Mas. Kalau kamu, kenapa suka ngelukis? Suka aja. Kamu kenapa suka ngelukis? Karena lewat melukis, momen yang paling kita suka, bahkan sampai orang yang paling kita sayang, bakal abadi. Gak akan pernah hilang ditelan waktu. Bila ku jatuh cinta, rasanya waktu itu udah kayak ketemu belahan jiwa yang selama ini aku cari. Tiba-tiba datang begitu aja, tanpa diundang sama sekali. Iya, waktu itu aku langsung jatuh cinta sama Panca. Emang sih, naif banget. Baru aja ketemu, masa langsung jatuh cinta? Tapi coba bayangin deh jadi aku. Suka ngelukis sekian lama, dan akhirnya ketemu sama orang yang sama persis kayak aku. Gimana gak jatuh cinta? Kamu jangan banyak bergerak dong. Susah nih ngelukisnya. Ya maaf, aku kan biasanya ngelukis, gak pernah dilukis. Masa sih? Pelukis gak ngerti kalau objeknya banyak gerak, itu nyusahin banget. Ya udah, mending gak usah dilukis aja sekalian. Dad, udah diem. Tahan posenya gitu. Jangan gerak-gerak, bentar lagi beres nih. Ya ampun, udah 1 jam loh aku gini. Bentar lagi. Sabar deh, sabar. Aduh. Nah, beres nih. Mana, aku mau lihat. Nih, bagus kan? Ih, akunya jelek. Jelek gimana? Cantik gini. Makasih banyak loh. Nah, kalau udah gini, sama kayak hal-hal lain yang aku suka, kamu juga jadi abadi. Aku jatuh cinta. Aku punya pertanyaan. Kalau kamu ketemu seorang cowok yang ngomong kayak gitu ke kamu, menurut kamu apa maksud cowok itu? Salah gak? Kalau misalnya aku ngertiin itu sebagai cara dia bilang kalau dia suka sama aku. Salah gak? Kalau aku jadi suka sama dia karena itu. Tapi sama kayak konsep lukisan yang gak sesuai ekspektasi ketika dilukis. Kadang, kita harus siap ketika harapan gak sesuai sama realita. Kata indah, cinta bukan sekedar
ini masih naik lagi nih. Iya, tapi sedikit lagi kok. Aduh, kamu ini kenapa sih milih tempat ngelukis? Kenapa harus aneh-aneh gini? Ih, jangan banyak ngeluh deh. Kamu tuh cowok apa bukan sih? Ya cowok kan juga manusia. Ada capeknya juga kan. Panca. Apa yang kamu bilang pas waktu kamu ngelukis aku, maksudnya apa sih? Hah? Apaan tuh? Yang waktu itu. Yang mana sih? Hah, kamu mah dikit-dikit ngomong abadi, tapi ingetannya gak abadi. Ya maaf. Panca. Apalagi? Aku mau ngomong sesuatu, boleh gak? Ya, boleh deh. Perjalanan kita juga masih panjang ini kan? Sok, kamu mau ngomong apa? Aku suka sama kamu, Panca. Kak, kamu serius, Ratna? Iya, serius. Kenapa? Aneh, cewek nembak duluan. Ya enggak sih. Cuman apa? Kayaknya kalau harus gitu, aku gak bisa deh. Hah? Maksudnya? Ya aku gak bisa kalau harus pacaran. Kenapa gak bisa? Aku gak bisa kalau harus berkomitmen, Ratna. Jadi selama ini kita ngapain? Kita selama ini ya kita selama ini emangnya harus gimana lagi? Kamu tuh gila ya? Sedikit waktu yang kau miliki. Segampang itu, seseorang bisa datang dalam hidup kamu, tapi mereka juga bisa ngancurin semuanya dalam waktu sekejap. Tapi setelah itu, aku pikir-pikir lagi. Mungkin harapan sama lukisan gak jauh beda, sama-sama indah, berarti, dan abadi. Sayangnya, mereka juga sama-sama palsu. Cika, cerita kita, cinta kita, cuma di Love Cinta. Setiap minggu dari jam 9 sampai 12 malam, only on Oz Radio, your friendly station.